Selamat siang Tribuners. Berikut adalah suasana kawasan Malioboro yang mulai tanpa ada PKL ya. Dan ini dia kondisinya tampak lebih lengang ya, karena memang sebagian besar lapak-lapak di Malioboro sudah pindah ke teras Malioboro 1 maupun teras Malioboro 2. Dan di sini bisa kita saksikan beberapa gerobak memang masih terlihat dibiarkan saja ya oleh pemiliknya di selasar-selasar Malioboro ini, karena memang mungkin bergantian akan melakukan relokasi atau pindah tempat berjualan yang baru. Ya ini dia beberapa lapak-lapak yang masih tertinggal di sini dan masih dibiarkan oleh pemiliknya ya. Ya ini di selasar Malioboro yang biasanya padat dengan beberapa penjual aksesoris maupun busana, dan sekarang mulai tampak lengang. Ya, Anda bisa saksikan bersama-sama di sini. Memang sudah mulai bersih, tidak ada para PKL. Dan hari-hari sebelumnya di sini memang ramai sekali PKL-PKL yang berjualan, mulai dari penjual aksesoris maupun penjual busana. Dan pada Jumat siang kali ini sudah mulai lengang ya, Tribuners bisa disaksikan bersama-sama. Sudah nyaris tanpa ada PKL. Ya, dan tentu kita berharap bersama-sama wajah Malioboro yang baru ini bisa lebih nyaman lagi ya, tentunya lebih semakin menjadi daya tarik bagi wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Dan kami informasikan bahwa pemerintah DIY maupun Pemkot Yogyakarta sudah merelokasi beberapa pedagang kaki lima yang ada di Jalan Malioboro. Mereka dipindahkan ke teras Malioboro 1, yakni di tepatnya berada di sebelah barat Pasar Beringharjo, atau yang dulunya adalah gedung bioskop Indra ya.